ketemu lagi bareng gue Doni di Seller TV. Kali ini kita mau unboxing Oppo F11 Pro Avenger Edition. Nah, di sini dari boxnya udah kelihatan ya, logo dari Avenger. Dalamnya ada apa aja? Langsung aja kita bongkar. Sekarang kita unboxing ya. Nah, pertama ini ada tulisan karakter logo Avenger. Kemudian ada Oppo F11 Pro Avenger Edition. Selanjutnya ada hard case-nya nih. Avenger juga ya. Di sini ada logo Captain America. Kemudian ada box tambahan. Di dalamnya ada buku manual. Selanjutnya ada kabel USB. Kepala charger. Ada earphone. Sekarang kita lihat spesifikasi singkat dari Oppo F11 Pro Avengers Edition. Sini lihat ya, RAM-nya 6GB, ROM-nya 128GB, dan sistem operasinya Android 5. Dan menggunakan ColorOS 6.0. Nah, sekarang kita coba kameranya yuk. Hasilnya bisa dilihat. Tapi yang membuat spesial dari Avengers Limited Edition ini dari F11 Pro adalah warnanya. Jadi kita buat gradasi warnanya dari tengah. Tengahnya itu kita sebutnya sebagai blue metallic. Sementara kanan kirinya adalah midnight blue. Jadi kalau teman-teman lihat dari tengah, perangkatnya warnanya kayak warna biru dengan metalik. Yang bikin spesial lagi adalah kita ada hexagonal pattern di dalamnya. Jadi nggak polosan perangkatnya. Kalau teman-teman tadi sempat lihat, sempat foto, jadi di tengah-tengahnya itu ada pola-pola hexagonal. Kemudian ada dua logo Avengers. Satu bentuknya adalah logo yang terpotong di bagian bodinya. Satu lagi yang bisa nemuin di mana? Kamera. Satu lagi ada di atas kamera, itu logonya utuh, sementara logo yang bawah adalah logo yang terpotong. Halo, selamat sore. Kali ini kita lagi ada di perkenalan Oppo F11 Pro edisi spesial. Kita punya yang namanya Oppo F11 Pro Avengers Limited Edition. Okay. Jadi Oppo F11 Pro Limited Edition ini, Avengers ini memang dijual dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas. Baru bisa dimulai jualannya di hari ini, di pesannya, tapi di mana nanti lihat videonya aja. Sama harganya berapa nanti mungkin ada di video ini. Yang jelas yang bikin beda itu, satu yang paling pasti adalah kemasannya, di mana di dalamnya itu kita punya dapat collector badge. Collector badge itu bentuknya koin emas, di situ ada cap Marvel ya.
Jadi itu menandakan bahwa itu adalah collectible items dari Marvel secara official. Kemudian yang kedua yang bikin beda itu adalah casing. Casingnya itu terinspirasi dari Captain America. Warnanya biru, terus di sini ada logo perisainya. Sebenarnya ada kayak ring buat dipegang. Terus yang bikin beda lagi dari perangkatnya sendiri. Jadi perangkatnya itu belakangnya warnanya, kalau misalkan gradasi kita kebanyakan dari atas ke bawah. Sekarang di Marvel Avengers Limited Edition itu gradasinya ke samping. Jadi tengahnya itu kita namanya Metallic Blue. Nah, dari warna Metallic Blue ke Midnight Blue. Jadi dari warna terang ke gelap. Nah, di casingnya itu di belakangnya ada pola hexagon atau pola segi 6. Di pola segi 6 itu kita ada dua logo Avenger, satu logo Avenger penuh di bagian atas kamera dan satu lagi logo Avenger yang agak terpotong di bagian bawah untuk menambah kesan itu special edition. Yang pastinya ada wallpaper dan themes Avenger juga yang bikin spesial. Nah, yang jelas perangkat ini cuma dijual selama ratusan unit mungkin. Jadi kalau memang ada kesempatan teman-teman buat dapetin ini, terutama koleksi Venus Marvel, itu kayaknya harus banget buat dibeli. Dan perangkat ini akan kita jual harga Rp5.299.000. Itu tadi unboxing kita tentang Oppo F11 Pro Avengers Edition. Pantengin terus Seluler TV, jangan lupa like dan subscribe ya. Gua Doni, cabut.